Assalamualaikum, Bu Sari Amelia. Waalaikumsalam, Pak Irfan Dani. Oke, Bu. Bagaimana, Bu, keadaannya hari ini? Apakah sehat, Bu? Sehat, Alhamdulillah, Pak Irfan. Oke, saya lihat ya, segar ya. Walaupun dalam keadaan puasa di bulan Ramadan, tapi kondisi Bu sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan ya selalu senantiasa berikan kesehatan. Amin. Ini Bu, ini saya akan melakukan kegiatan supervisi kepada Ibu. Ya. Jadi, apakah Ibu sebelumnya siap untuk disupervisi pada hari ini? Insya Allah, Pak Irfan. Nggak ada kegiatan lain ya? Nggak ada, Pak. Ada ya, oke. Jadi Ibu siap ya. Jadi, silakan kita fokus dulu. Kalau bisa, jangan ada kegiatan lain dulu. Oke, Ibu. Untuk mengawali supervisi dalam kegiatan kali ini, Bu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke. Ibu saja ya. Kira-kira kompetensi apa yang bisa saya bantu untuk Ibu kembangkan dalam kegiatan supervisi kali ini? Saya Pak Irfan Dani kan kalau dalam hal praktek apa namanya kegiatan coaching terkadang agak susah dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak Irfan. Mungkin lebih ke sana ya. Maksud pertanyaan yang berbobot, yang bagaimana yang Ibu ingin saya amati? Yang bisa mungkin mengeksplor potensi si koci saya lebih termaksimalkan lagi dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi, Pak. Jadi selama ini Ibu menilai diri Ibu belum ya belum bisa ya Ya, masih memberikan kurang ya. pertanyaan, belum bisa memberikan pertanyaan yang optimal untuk menggali koci Ibu. Ya. Kemudian kira-kira dari pengalaman yang sudah Ibu lakukan selama ini, Ibu coba nilai diri Ibu sendiri, berapa sih kalau bisa Ibu nilai nilai rentang dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada pada posisi mana? Mungkin 6 ya masih saya, Pak Irfan. Oke, menurut Ibu, bagaimana Ibu menilai diri Ibu itu berada di angka 6? Apa yang menyebabkan Ibu yakin kalau Ibu itu masih berada di angka 6? Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini kadang-kadang apa namanya masih kurang bisa mengeksplor potensi si coachingnya, Pak. Jadi emang mungkin terkesannya itu kurang mendalam ya seperti itu ya kurang kurang sampai kemudian membangkitkan koci untuk menemukan apa namanya jawaban yang lebih solutif lagi terhadap kondisi yang dia sedang hadapi seperti itu. Ya, jadi Ibu masih belum bisa rasanya menggali potensi si koci ya dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang Ibu sampaikan itu Ibu rasa itu belum ya belum belum maksimal ya. Oke. Jadi dari kegiatan supervisi kita pada hari ini, kira-kira keinginan Ibu pencapaiannya berapa? Tadi kan Ibu menilainya 6. Kira-kira nanti setelah setelah kita melakukan supervisi ini Ibu mau dapat nilai berapa? Apakah mau dapat nilai 9 ataupun 10 atau sempurna? Mungkin Kira-kira bagaimana pandangan Ibu? untuk tahap pertama ini saya masih di kisaran 8 saja sudah sangat alhamdulillah Pak Irfan Dani. Oke, udah lewat KKM ya. Oke. Jadi dari 6 ke 8. Ya, yang jelas apapun itu kita berusaha berubah dari yang terendah ke titik yang lebih tinggi. Oke, Ibu. Setelah Ibu mengembangkan kompetensi yang Ibu rasa tadi, ya terutama dalam menggali pertanyaan-pertanyaan pada si Koci, ya. Kira-kira ada permasalahan lain enggak yang mungkin Ibu alami selain selain permasalahan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi? Mungkin ada kendala lain selain itu? Kalau sejauh yang sudah pernah saya lakukan, Pak Irfan,
misalkan kemampuan untuk mendengarkan, ya, mendengarkan dengan rasa dan lain sebagainya, selama ini sih udah di angka 7 ke atas lah kalau menurut saya, Pak Irfan. Saya memang merasa kurangnya di yang poin itu, seperti itu, dari 4 kompetensi, dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, ya, seperti itu, ya. Jadi memang mungkin juga, Pak, karena ini, ya, jarang kita gunakan ataupun jarang kita jarang-jarang kita lakukan, seperti itu. Mungkin itu, Pak Irfan. Jadi emang saya lebih ke pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot sih sebenarnya selama ini yang sering menjadi kendala. Jadi saya akhirnya merasa kok kayaknya kegiatannya kayak kurang maksimal, ya, menurut saya, seperti itu. Oke, jadi titik itu Ibu anggap itu titik terendah, ya. Sedangkan kompetensi lain itu sudah Ibu rasa sudah maksimal dan ya mungkin sudah cukup lah dari lebih, tinggal memperbaiki yang namanya kompetensi menggali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada si coach supaya kita tidak terjebak sendiri, ya. Kadang-kadang memang si coachnya sibuk terbuai dengan perasaan sehingga si coach terkadang memberikan solusi padahal si coach itu tidak dibolehkan memberikan solusi kepada si oke, nanti akan kita lihat Ibu apakah Ibu akan terkoda dengan buayan atau iba rasa iba dari apa dari dialog dengan si coach nanti akan kita lihat dan melakukan observasi terakhir Ibu sudah siap Bu untuk melakukan coaching dengan coachnya? Ada hal lain yang mungkin Ibu rasa perlu disiapkan? Sudah, Insya Allah sudah oke, Pak Irfan. Sudah oke semua, ya? Ya Bu. Oke, bisa kita mulai Bu. Oke, silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coachnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu akan lakukan ini bisa sesuai dengan harapan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan saya persilahkan kepada Ibu untuk memberikan praktek coaching kepada coachnya. Silakan Ibu. Baik Pak Irfan. Selamat siang Bu Siti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sini udah puasa yang ke-20 ya. Masih fit Bu ya, Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan fit sampai akhir. Berarti sekarang ini kegiatan di sekolah masih seputaran Bidul Islam ya Bu Siti? Iya Bu, masih. Ya. Ibu, suara saya terdengar jelas ya Bu Siti ya? Terdengar Bu. Okay. Oh iya, Ibu ada kegiatan lain nggak nih? Saya mau sharing-sharing nih dengan Ibu nih, boleh nggak? Boleh ya Bu Siti. Nah, alhamdulillah ini memang luang ya, Ibu juga sedang di rumah ya. Jadi kegiatan apa namanya coaching yang kemarin itu sempat Ibu sampaikan ke Ibu, Insya Allah bisa kita lakukan hari ini ya. Nah Bu Siti, kira-kira ini Bu Siti mau ngomongin apa nih? Ini Bu, saya mau ngomongin saya ada satu masalah Bu yang buat saya agak pusing gitu Bu. Jadi ada murid itu yang kebetulan saya wali kelasnya itu udah banyak dapat komplainan dari guru-guru bidang studi yang lain Bu kan. Ada yang bilang dalam satu bulan itu paling jumpa sama anak tersebut 2 atau 4 kali gitu. Padahal kalau kita pikirkan dalam satu minggu di bidang studi itu kan 2 kali kan. Jadi kalau dalam satu bulan kan seharusnya ada 16 kali gitu kan. Tapi kok anaknya malah cuma jumpa 4 kali gitu. Oke, baik Bu Siti. Berarti permasalahannya itu kalau yang bisa saya tangkap dari apa yang Bu Siti sampaikan bahwa ibu wali kelas terus ada anak
murid yang ibu sebagai wali kelas terus dikomplain oleh guru-guru bidang studi terkait dengan kehadiran mereka ya, seperti itu ya Bu Siti ya. Ya harusnya mereka misalkan hadir berapa hari tapi yang tampaknya mungkin hanya sekitar 4 hari seperti itu ke sekolah, seperti itu Bu Siti ya. Oke. Kira-kira apa yang Ibu inginkan, yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Ibu Siti? Saya sih kepinginnya saya dapat solusi ya, Bu. Solusi dari permasalahan anak wali saya ini biar jangan lagi ada komplainan lagi tuh dari guru-guru bidang studi yang lain, kayak gitu, supaya dia adalah hadir ke sekolah itu sesuai dengan memang peraturan sekolah gitu, jangan sering libur seperti itu, Bu. Hadir ke sekolah sesuai dengan jadwal, jangan sering libur ya, seperti itu ya Bu Siti ya. Mungkin Bu Siti bisa ceritakan ke Ibu suasananya selama ini kalau mereka hadir ke sekolah itu seperti apa? Suasananya kalau hadir ke sekolah ya seperti biasa Bu, kan masuk kita jam 8 pagi kan. Kebetulan memang anak itu anak-anak sekolah kami itu kebanyakan anak-anak Dayah yang tinggal anak-anak pesantren tinggal di Dayah Bu, salah satunya. Kemudian ada juga yang memang tinggal dengan orang tua. Dan kebetulan sekolah kami ini sekolah yang bisa dibilang di ujungnya kabupaten lah Bu. Karena memang sekolah kami ini pernah masuk dalam nominasi daerah terpencil seperti itu. Jadi memang sekolahnya ini kalau saya lihat untuk di lingkungan saya itu hanya satu sekolah saya, sekolah SMP. Tapi sekolah SD-nya ada dua atau tiga gitu kalau nggak salah. Tapi SMP hanya ada satu. Dan itu memang cukup jauh Bu, jarak antara sekolah dengan rumah-rumah siswa yang ada di situ cukup jauh gitu. Karena sekolah SD pun itu kalau dari jalan besar jumpa sekolah SD yang pertama, kemudian baru jumpa sekolah SMP, baru di atas lagi itu ada sekolah SD dua lagi. Satu SD, satu MIS kalau nggak salah saya. Jadi memang jaraknya jauh gitu Bu, murid kalau mau ke sekolah. Oke, jadi yang bisa Ibu tangkap kebanyakan anak-anak ini adalah anak-anak pesantren, terus mereka tinggal di Dayah, seperti itu sekolah ke tempat Ibu, di samping juga ada beberapa yang memang anak di situ. Cuma memang kondisi sekolahnya terpencil ya Bu ya? Iya Bu. Dalam keadaan keseharian mereka, mereka ke sekolah dengan apa Bu Siti? Moda apa mereka ke sekolah? Apakah dengan kendaraan pribadi atau tumpangan atau diantar orang tua atau berjalan kaki? Seperti apa Bu Siti? Kalau yang kebetulan kan memang sekolah saya ini berada di dekat Dayah ya Bu ya. Jadi memang yang tinggal-tinggal di Dayah itu mereka ke sekolah jalan kaki seperti itu Bu. Tapi kalau yang agak jauh dari sekolah itu kebanyakan sih naik kendaraan sendiri Bu. Ada juga sih yang diantar dan terjemput oleh orang tuanya, tapi kebanyakan mereka naik kendaraan sendiri gitu ke sekolah. Ada yang mungkin bertetanggaan mereka dengan satu Honda berdua seperti itu, tapi mereka memang pergi ke sekolah itu naik kendaraan. Dan memang Bu, bisa dikatakan jalan sekolah, jalan lintas sekolah ini masih belum memadai gitu Bu, karena kalau ketika hujan ya cukup becek dan memang bisa mengganggu perjalanan, waktu perjalanan kita. Kalau musim panas ya berabu gitu, karena memang belum ada pengaspalan gitu di daerah sekolah saya. Jadi ya memang bisa dibilang memang terpencil lah Bu sekolahnya, cuman sekarang memang udah gak terpencil lagi kayak gitu. Oke, kalau yang Ibu tangkap berarti kalau Dayahnya sendiri, kalau dari sisi anak Dayah, mereka jalan kaki, tetapi kondisinya itu jarak Dayah ke sekolah itu dekat ya. Kalau dari anak-anak penduduk setempat di situ, mereka naik kendaraan pribadi ataupun diantar oleh orang tua. Jadi kalau menurut Ibu dari sisi transport ke sekolah itu tidak ada permasalahannya ya, yang menyebabkan mereka harus tidak hadir ke sekolah hanya gara-gara kendaraan. Nah kalau Bu Siti melihat sendiri permasalahan mereka itu sampai mereka jarang hadir itu kenapa ya Bu Siti hari ini selama ini? Kalau
Kalau saya lihat ya Bu ya, namanya mungkin anak-anak yang di kampung saya itu satu jarak dari sekolahnya ke rumah itu cukup jauh. Jadi mungkin ada rasa kalau udah telat bangun, alah males sekolah. Nah, ada seperti itu gitu kan. Karena otomatis kalau sampai sekolah itu sudah telat dan pasti ditanyain nih sama guru BK kenapa telat kan gitu. Kemudian lagi kalau saya lihat yang kedua anak-anak ada sih Bu yang mereka mungkin terlalu lalai dengan gadgetnya. Jadi terkadang mereka itu duduk di masjid yang memang dekat dengan warung kopi gitu ya, warung kopi atau ya, warung lah Bu. Mereka beli voucher dan mereka kemudian duduk di situ karena memang saya ada mendapati tahun-tahun sebelumnya, bukan tahun ini, tahun sebelumnya itu ada murid yang seperti itu gitu. Kawan, karena ketika guru itu ada orang meninggal di sekitar sekolah, jadi kan pergi guru-guru yang di bagian siswaan. Nah, jadi ketemu nih sama murid itu yang memang dia lagi bersembunyi gitu di balik apa ya, mengaji balai-balai yang ada di dekat-dekat masjid. Dia lagi kayak bersembunyi nyumpat gitulah di situ, Bu. Memang ada sih kedapatan seperti itu, ada 2 orang kemarin itu. Dan sudah kayaknya salah satunya itu, Bu, dengan gadget itu. Jadi membuat mereka jadi kayak bolos gitu dari sekolah. Oke, jadi kalau sepintas lalu yang bisa Ibu tangkap, Bu Siti sendiri sebenarnya sudah mulai memetakan ya apa penyebab mereka tidak bisa hadir ke sekolah ya. Maksudnya telat bangun, terus kemudian malas, karena sampai di sekolah pun nanti mungkin akan dipanggil oleh BK, ataupun sebagiannya itu mereka lalai dengan gadget, terus mereka kongko-kongko gitu ya, duduk di warung ataupun di masjid-masjid terdekat seperti itu ya. Artinya Bu Siti sedikit tidaknya ketika mendengarkan laporan daripada guru bidang studi itu tuh sudah mulai memetakan apa apa penyebabnya ya, sebagian dari penyebabnya. Apa yang sudah Bu Siti lakukan selama ini terhadap 2 persoalan ini, Bu Siti? Yang sudah saya lakukan sih Bu, kalau untuk yang siswa wali kelas saya ya Bu ya, anak kelas wali itu saya memang membuat kesepakatan, walaupun dari itu ada kesepakatan dalam 1 bulan, dalam 1 semester misalnya liburnya itu lebih dari 25 hari, maka dia dinyatakan tinggal kelas. Tetapi saya memberikan kesepakatan sama wali kelas saya, apa wali anak saya di kelas itu, saya buat kalau bisa dalam 1 bulan itu jangan sampai ada sekitar 4 hari, 4 hari lebih lah itu Bu, jangan sampai 4 hari lebih liburnya dalam 1 bulan, karena memang saya setiap bulan itu akan mengecek kehadiran siswa gitu Bu, siswa saya di kelas gitu Bu. Itu sih yang saya buat bersama murid saya Bu. Oh, berarti selama ini memang ada kesepakatan kelas, di samping memang ada aturan dari sekolah bahwa anak-anak yang tinggal yang apa namanya yang tidak hadir ke sekolah 25 hari mereka tinggal kelas. Terus Bu Siti juga sudah mencoba dengan kesepakatan kelas bahwa tidak boleh lebih dari 4 hari yang bisa ditolerir seperti itu ya. Sejauh yang Bu Siti lihat berarti kalau masih ada laporan dari guru bidang studi ini kurang ini Bu ya, kurang berefek ya terhadap anak-anak ya. Iya Bu, kurang berefek karena kan terkadang ya Bu ya, kalau yang saya perhatikan terkadang mungkin ya salah satunya saya sebagai wali kelas terkadang walaupun dia dalam artian nggak hadir ke sekolah tanpa keterangan, tapi ketika keesokan harinya dia hadir itu kan kami panggil, kami tanya ada apa. Dan dia memberikan alasannya itu yang memang urgen gitu sehingga dia enggak bisa pergi ke sekolah gitu Bu. Jadi ya terkadang yang itu ya kami maafkan seperti itu Bu. Ada istilahnya rasa empati sama siswa karena memang memang kami akuin cukup jauh gitu jarak antara rumah dengan sekolah gitu Bu. Berarti ada dilema etika juga di sini ya. Satu sisi peraturan sekolah, tapi satu sisi juga kondisi anak-anaknya ya Bu ya.
Artinya Bu Siti sudah mulai mencoba untuk membuat dengan kesepakatan kelas, tapi kayaknya kok kurang berefek seperti itu ya. Karena memang ketika mereka tidak hadir, begitu dipanggil, ternyata mereka menyampaikan bahwa ada persoalan-persoalan yang urgent, terus kemudian Bu Siti apa namanya semacam udahlah seperti itu gitu ya. Terus selama ini selain yang kesepakatan kelas yang dibuat ini, dan juga tentunya waktu Ibu Siti panggil kan explore ya, nanya, nasehatin, dan lain sebagainya. Ada nggak upaya ya lain yang Bu Siti lakukan, Bu Siti? Ada juga sih Bu, terkadang saya mengajak guru BK dengan guru bidang kesiswaan untuk ya setelah saya panggil kemudian dia akan buat seperti itu lagi, kan jadinya istilahnya itu peringatan pertama ketika saya panggil sebagai walinya. Maka peringatan kedua saya bahwa ini sih Bu, mengajak guru BK dengan guru kesiswaan gitu Bu, untuk mungkin sama saya dia kurang apa ya, terbuka mungkin permasalahan, mungkin dengan guru lain mungkin dia bisa memberikan memberitahukan apa sih permasalahannya sehingga dia nggak hadir ke sekolah. Seperti itu sih Bu, saya sudah ajak ajak itu juga, jadi sama guru BK dengan guru kesiswaan tadi kami juga akhirnya buat perjanjian nih dengan murid tadi gitu Bu. Nah, jadi supaya maksud saya mengajak mereka itu bukan hanya saya aja yang berjanji dengan murid, tapi juga guru BK dengan kesiswaan gitu Bu. Oke, Ibu kalau dengan guru bidang studinya sendiri Bu Siti pernah nggak maksudnya seperti bincang-bincang untuk memberitahu kondisi si anak yang sering tidak datang ke sekolah? Tadi kan sudah dengan guru BK dan juga dengan wakasis ya, tapi kan wakasis itu kan juga tidak selalu dia yang masuk ke kelas kan, yang paling banyak berhubungan dengan BK dan wakasis itu kan tidak belum tentu masuk ke dalam kelas, artinya yang paling banyak berhubungan dengan siswa di dalam kelas itu kan guru bidang studi. Sejauh ini guru bidang studi tahu tidak Bu ya dengan kondisi apa yang menyebabkan mereka tidak hadir ke sekolah? Kalau saya lihat sih Bu, sepertinya tahu ya Bu ya, karena memang guru-gurunya itu memang guru-guru, kalau untuk yang di luar dari sekolah itu hanya beberapa, yang kebanyakan itu guru yang ada di dekat-dekat sekolah. Tetapi itu tadi mungkin guru ini karena mungkin dia tahu ya Bu ya gimana watak murid itu, terkadang mereka kalau saya sampaikan Bu, si misalnya si Alif gitu kan, si Alif kemarin nggak hadir sekolah itu katanya ban keretanya bocor Bu, ban hondanya bocor, jadi dia harus tempel, kemudian ketika sudah selesai menempel itu udah jam 10-an karena nunggu ban ditempel, jadi dia nggak pergi ke sekolah karena itu. Terus guru bilang, setunya bilang, Ibu yakin nanti cuman alasan, nah kayak gitu Bu. Jadi saya aduh gimana ya gitu, karena kan memang itu anak wali saya dan saya berempati juga dengan dia, kalau dia memang nggak bisa hadir ke sekolah sampai udah jam 10 kan nggak, dia nggak mungkin dia pergi ke sekolah lagi seperti itu Bu. Jadi ketika saya sampaikan itu, terkadang guru bidang studi kayak harus kasih ketegasan lagi lah Bu, jangan kayak gitu, jangan telat-telat, nanti kadang cuma alasan doang, Ibu harus perhatiin kayak gitu sih Bu. Karena memang udah pernah saya sampaikan gitu. Oke, nah, jadi Bu Siti kan dari yang hasil bincang-bincang kita ini, saya melihat ada tiga hal yang sudah Bu Siti lakukan ya. Yang pertama membuat kesepakatan kelas, yang kedua Bu Siti juga pernah memanggil siswa yang tidak hadir ke sekolah untuk mengeksplor apa kendala mereka. Terus dari hasil eksplor itu Bu Siti juga menyampaikannya kepada guru bidang studi ya, tentang kondisi mereka. Terus yang ketiga yang saya sudah buat listnya ini juga yang Bu Siti sampaikan, bahwa Bu Siti juga mengajak guru BK dan juga wakasis untuk membicarakan masalah mereka dengan harapan mungkin kalau Bu Siti kurang didengar, tetapi BK dan wakasis itu mungkin akan lebih didengar sama mereka, seperti itu ya. Jadi sudah ada tiga. Kira-kira Bu Siti kalau misalkan tiga ini masih kurang greget bagi mereka untuk dapat hadir sekolah, apa lain ya Bu Siti ya yang bisa dilakukan ya? Saya memang ada berencana sih Bu, kalau memang dalam setelah Lebaran ini anak itu masih tetap juga hadirnya ke sekolah itu hanya beberapa hari, saya akan panggil orang tuanya sih Bu, karena memang ini kan menyangkut kenaikan kelas ya Bu ya, karena kan kita sudah masuk semester 2 kenaikan kelas, otomatis nanti ketika sidang kenaikan kelas, rapat kenaikan kelas kan
pertanggungjawaban wali kelas bakal ditanya. Kalau kita sebagai wali kelas kan namanya anak kita, kan jangan sampai tinggal kan gitu kan, bukan. Nah, jadi saya mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ada berencana sih Bu, memang mau panggil orang tuanya gitu ke sekolah. Cuman saya takutnya ketika saya panggil ke sekolah, orang tuanya nggak datang. Karena Bu memang di lingkungan sekolah kami ini orang tuanya itu pagi-pagi sekali sudah pergi ke sawah atau ke kebun. Jadi kadang kalau kita ajak untuk berbicara tentang muridnya, tentang anaknya itu datang ke sekolah, dia tidak sesuai hari. Misalnya kita ajak besok tanggal sekian, jam sekian. Dia bisa datang nanti ketika udah semingguan gitu, dia datang. Kemudian mungkin ada keperluan lain, tetapi nanti baru dia tanya sama kita, Ibu kemarin kasih surat sama saya, Bu, ada apa, Bu? Ah, kayak gitu. Sedangkan kita udah lupa, Ibu kan? Gitu. Udah lupa, gitu. Kita kasih surat sama orang tuanya, kayak gitu, Bu. Iya, kayaknya itu solutif ya Bu Siti ya, karena mengingat tadi sudah dipanggil mereka dan lain sebagainya gitu ya kan. Terus kalau misalkan tadi Bu Siti bilang panggil orang tua takutnya tidak datang karena mereka juga bisa jadi sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Selama ini apakah pernah ada home visit Bu? Baik dilakukan oleh wali kelas dan juga guru BK Bu? Home visit mungkin sampai apa ya Bu ya, murid-murid yang terlalu jauh dari sekolah. Tapi kalau untuk di daerah sekitar mungkin di Dayah atau di rumah-rumah warga masyarakat yang di dekat sekolah, ada sih Bu, kami datang gitu jikalau memang ada kendala murid-murid di sekolah. Misalnya kayak kemarin itu ada murid yang itu tadi Bu, yang ketahuan dia duduk di masjid itu sama guru-guru dari dan wakil kesiswaan itu langsung bawa anak itu pulang ke rumah supaya langsung ngobrol sama orang tuanya bahwasanya dia nggak sekolah dan dia didapati duduk di dekat masjid seperti itu. Udah pernah sih. Oke Bu, ini kalau misalkan yang saya juga tangkap dari obrolan kita Bu Siti ini kan semuanya usaha untuk menimbulkan untuk mendatangkan mereka ke sekolah, tetapi sifatnya itu eksternal ya, artinya manggil orang tua, dinasehatin wali kelas, guru BK dan lain sebagainya. Selama ini apakah Bu Siti pernah juga membangkitkan kesadaran dari internal mereka sendiri, maksudnya praktek-praktek coaching, misalkan restitusi dan lain sebagainya, apakah itu sudah pernah dilakukan Bu Siti? Sudah Bu, sudah pernah saya lakukan praktek coaching, sudah pernah saya lakukan kepada guru apa murid saya, sehingga ada murid memang yang sudah mulai adalah yang rajin ke sekolah seperti itu, enggak seperti sebelumnya, tapi memang masih juga ada beberapa ini yang alasannya memang tetap itu aja, dan setelah saya juga tetap seperti itu gitu Bu, karena kan mereka tetap beralasan rumah saya jauh kali Bu, kalau pulang 1 jam Bu, pergi pulang udah 2 jam, kayak gitu Bu. Jadi kalau mereka udah telat, ya udahlah Bu, kami nggak pergi sekolah Bu, udah telat, nanti nak panggil guru BK udah masuk buku hitam, kayak gitu lah. Manusiawi sekali ya untuk ukuran mereka yang anak-anak SMP ya Bu Siti ya. Jadi yang bisa saya tangkap juga dari bincang-bincang kita, dari obrolan kita Bu Siti, berarti yang memungkinkan dalam waktu dekat, mengingat sudah mau kenaikan kelas di bulan 6, Bu Siti memilih opsi memanggil orang tua ya, seperti itu ya? Ya lah Bu, panggil orang tua daripada nanti kan ketika sidang kenaikan kelas, terus anak saya bisa sampai 3-4 orang yang tinggal kan, gimana Bu, namanya kan kita wali kelasnya itu kan anak kita gitu kan Bu. Jadi ya kalau bisa jangan ada yang tinggal gitu, sayang sama anak-anak. Dia sudah mau pergi ke sekolah, dia sudah mau belajar, itu kan sudah alhamdulillah gitu. Karena memang mengingat sekolah kami memang di daerah yang terpencil gitu Bu. Oke, dari yang Ibu dengar juga tadi, Ibu pengen panggil orang tua dan mau dilakukan habis lebaran ini ya Bu Siti ya? Nah, rencana memang habis lebaran ini Bu, kalau bisa, karena takutnya kan kalau nanti-nanti udah masuk ujian akhir, ya udah bahaya nanti Bu. Siapa nanti kira-kira nih Bu Siti yang bisa dilibatkan untuk pemanggilan orang tua ini ya? Saya sih Bu udah berkoordinasi juga kemarin, ada ngobrol juga dengan guru wakil kesiswaan, cuman mungkin
wakil kesiswaannya belum terlalu bisa mengiyakan keinginan saya karena memang dia juga banyak ini ya Bu ya banyak kegiatan. Jadi kalau mungkin tidak wakasis saya ajak guru BK gitu Bu untuk pemanggilan orang tua ini supaya ada saksi gitu ketika saya membuat perjanjian nanti dengan orang tua gitu. Oke. Semoga ini bisa apa namanya menghasilkan suatu solusi ya sehingga anak-anak bisa kan harapan kita mereka bisa naik kelas ya Bu Siti ya. Jangan Iya. terbuang waktunya ya di kan kalau kalau tinggal kelas kan otomatis terbuang waktunya ya tertunda ya waktunya setahun untuk mereka kemudian bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti itu ya. Iya, Oke, iya, berarti Bu iya. Siti akan mengajak wali kelas dan timingnya itu secepatnya itu habis Lebaran ya Bu Siti ya. Iya, iya, Semoga ini bisa menjadi solusi yang terbaik ya bagi mereka. Nah, Bu Siti, dari hasil bincang-bincang kita ini apa yang Bu Siti bisa dapatkan nih? Wah. Saya rasanya tadi udah pusing banget nih kayak mana nih anak-anak ini kan bukan yang ada sekolah kita ajak ngomong juga dia enggak mau berubah dengan saya cerita sama ibu saya jadi pembuka pemikiran saya bahwasanya kayaknya memang jalan yang saya ambil itu adalah menjumpain orang tuanya gitu untuk membicarakan tentang anak-anaknya tersebut gitu sih Bu. Terima kasih Oke. banyak ya Bu Sari ya. Sama-sama Bu Siti. Ibu juga merasa terharu nih dipercayakan untuk jadi tempat curhat ya, curcol ya. Iya, karena ibu kalau diajak sharing itu sepertinya lebih asik gitu ngobrolnya enak gitu. Terima kasih Oke. banyak ya Bu ya. Ya, ini kan bagian dari usaha Bu Siti juga ya, keren ya solusinya ya, mengajak melibatkan orang tua ya, bagian dari trisentra pendidikan ya Bu ya, bukan hanya wali kelas, bukan hanya sekolah aja yang nguber-nguber mereka gitu ya, tapi orang tua juga ya ya. Apa namanya, terima kasih ya Bu Siti ya, untuk Kamu bincang-bincang saya kita berterima pada kasih. hari ini. Ya, mungkin Bu Siti ada kegiatan lain, Ibu juga ada pekerjaan juga di pengajaran, kita cukupkan ya Bu Siti ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Kapan nih kita mau bincang-bincang lagi nih untuk ke depannya? Mungkin minggu depan bisa ya, Bu ya. Kita Ya. ngomong-ngomong lagi masalah ini. Mudah-mudahan mungkin ada jalan lain nanti lagi kan untuk permasalahan ini kita. Oke, baik-baik Bu Siti. Terima kasih Bu Siti ya. Ibu Oh, tutup ya. ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Sri Amalia. Sebelum kita lebih lanjut, bagaimana perasaannya sekarang setelah melakukan kegiatan coaching? Apakah yang dirasakan? Alhamdulillah ya, karena coaching ini bagian dari kita membantu si coachee menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, melejitkan potensi mereka ya dari yang kalau kasus Bu Siti tadi kan beliau sebenarnya sudah coba beberapa solusi tapi ternyata belum greget gitu ya hasilnya ya. Jadi dari hasil bincang-bincang coaching ini ketika kita mampu apa namanya menghantarkan si koci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi itu tentunya kebahagiaan ya bagi kita Pak Irfan ya. Ya, memang ketika kita membantu orang lain, kita juga mendapatkan sebuah kepuasan batin secara ya secara psikologis. Kemudian bagaimana ibu bisa menilai penampilan ibu tadi? Apakah sudah sesuai dengan yang ibu harapkan atau bagaimana? Mungkin kalau tadi angkanya 1 sampai dengan 10 saya berada di posisi 6 adalah Pak Irfan. Kalau menurut saya adalah peningkatan sedikit ya. Oke, kira-kira berapa Bu nilainya? Tadi kan 6, sekarang setelah melakukan coaching apakah naik menjadi 10 atau bagaimana? Mungkin bisa melakukan penilaian di sini dulu. Nanti akan saya sampaikan pendapat saya dari observasi yang saya lakukan. Mungkin sekitar 6,5 sampai dengan 7, Pak Irfan. Oke, jadi Ibu masih belum puas ya dengan apa yang sudah Bu lakukan. 6,5 ya. Nah, nilai 6,5 itu ya Sampai dengan mendekati 7. ya sedikit lagi ya anggaplah KKN-nya 7. Kira-kira kenapa Ibu beranggapan Ibu cuma 6,5 padahal saya lihat cukup luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi. Apa yang membuat Ibu cuma nilai 6,5?
dalam penilaian diri. Kalau saya tadi Pak kan waktu di closing akhirnya kan saya juga menyampaikan trisentra pendidikan ya, artinya yang tadi saya arahkan si Koci mungkin karena ini tahapan awal ya Pak Irfan ya, mungkin di pertemuan ke depan saya bisa mengarahkan melibatkan masyarakat. Jadi tadi dari proses coaching yang saya lakukan, saya hanya melibatkan sekolah dan juga orang tua di rumah. Padahal kan pada permasalahan yang disampaikan Halo Bu Sri, suaranya terputus. jaringan Pak tuh. Ya, kita tunggu dulu dari Bu Sri, mungkin ada kendala teknis. Oke, kayaknya terputus. Kita tunggu saja nanti Bu Serinya masuk kembali. Kita pahami saja kalau memang jaringan merupakan momok bagi kegiatan secara daring. Udah terlempar Bu Sri Pak Ya, Irfan ya. kita tunggu aja, Bu. Nanti bisa kita kondisikan. Ibu Murni sama Bu Siti silahkan disiapkan apa-apa catatannya. Dan nanti setelah ini langsung saja kita, karena waktu kita sudah mepet nih, Bu. Jam 1 sudah masuk kembali. Ya, ini baru jam 11 ya. Jam 12. Oh, hampir jam 12. Oke, kalau sudah kita masuk lanjut kembali. ya Pak Irfan ya. Ya, boleh Bu. Tadi sampai di apa ya? Apa Penilaian, yang penilaian saya kenapa saya itu. Nanti kenapa bisa enam dipakai setengah? ya. Nanti bisa Pak Irfan cut ya. Bisa. Bisa. Itulah anak saya rupanya pergi bawa HP, habis itu dia setel mode ini data. Kan saya tadi nggak bisa panggil. Minta Oke, maaf. lanjut Bu. Oke. Baik, Ibu Sari Amalia. Tadi Ibu sudah memberikan penilaian diri berada pada poin 6,5. Kira-kira apa yang membuat Ibu yakin dengan nilai yang sudah Ibu berikan pada diri Ibu sendiri? Silakan Oke Ibu. Pak. Oke Pak Irfan, jadi kan tadi saya di akhir kan waktu di closing itu saya sampaikan trisentra pendidikan ya kan, bahwa ada sekolah, ada orang tua dan juga ada masyarakat. Nah, tadi kan karena mungkin saya merasa ini pertemuan pertama dengan koci saya, maka saya hanya mengarahkan yang terlibat untuk permasalahan yang sedang dihadapi itu adalah melibatkan orang tua seperti itu, sedangkan masyarakat tidak. Sedangkan waktu koci saya sampaikan permasalahannya itu, termasuk salah satu faktor yang membuat anak-anak itu jarang ke sekolah itu adalah mereka kumpul di warung kopi ataupun kumpul di masjid. Harusnya ini kan juga bisa dijadikan bahan untuk eksplorasi apa yang memungkinkan yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk melibatkan masyarakat, bahwa masyarakat tentunya harus peduli juga gitu kan dengan anak-anak yang berada di warung kopi dan juga di masjid-masjid yang ada di sekitaran sekolah seperti itu. Mungkin itu saja sih Pak Irfan ya, mungkin saya bisa lakukan ini pada pertemuan minggu depannya dengan koci saya gitu. Ya, jadi lebih kurangnya pada penggalian apa aset masyarakat ya Iya sebagai Pak. pendidikan. Baik, Ibu, berikutnya. Maaf.
Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya buat sebelumnya dari hasil observasi tadi? Silakan, Pak Irfan. Boleh ya, izinkan. Baik, Bu Seri. Dari catatan kecil yang saya tulis dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, secara umum saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Sri karena sudah bisa, ya sudah layak bisa menjadi seorang coach, walaupun memang belum sempurna seutuhnya. Dari beberapa tahapan yang saya amati, Ibu menggunakan alur Tirta dari ya, menanyakan tujuan kepada topik dan tujuan kepada si coachnya sudah sangat jelas tampak. Kemudian Ibu juga sudah dengan lihainya memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan identifikasi permasalahan. Tadi sudah kelihatan ternyata permasalahannya, ternyata si anak ini ada beberapa permasalahan yang dialami. Ya, tadi Ibu tanya, kalau seandainya mereka sudah punya angkutan, kendaraan, lalu masalahnya di mana? Ternyata setelah Ibu coba gali, ternyata muncul ya permasalahan-permasalahan di mana ternyata anak ini masalahnya telat bangun, kemudian lalai dengan gadget, yang gadget yang tadi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi permasalahannya yang saya catat ini telat bangun dan lalai dengan gadget. Jadi mereka sibuk dengan mabarnya main baring di ya di tempat kedai-kedai kopi yang berada di daerah atau sekitar lokasi rumah mereka. Oke, kemudian untuk Ibu juga sudah bisa memahami yang namanya kata kunci ya. Jadi permasalahannya tadi adalah di mana anak ini bolos ya. Mereka beranggapan daripada telat lebih baik bolos saja. Kemudian tadi coachnya juga beranggapan daerahnya adalah daerah terpencil. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan sendiri. Namun itu bukanlah masalah, ternyata masalahnya pada telat bangun dan lalai pada gadget. Kemudian Koci menyampaikan pendapatnya atau apa yang disampaikan. Ibu sudah bisa memparafrase atau mengulang-ulang kembali apa yang sudah disampaikan dan selayaknya coach seperti itu. Kemudian Ibu juga saya lihat ya, ini catatan saya, sudah berusaha menggali ya potensi yang dimiliki oleh si coachnya. Artinya Ibu sendiri juga sudah memiliki kompetensi seorang coach, di mana Ibu sudah bisa presensi lalu mendengarkan secara aktif. Saya lihat sangat nyambung, tidak ada ibaratnya memang komunikasinya dua arah. Ada ketawa-ketawanya, santai, senyum, memang rileks ya. Memang itu memang tidak berlalu seperti mengalir begitu saja. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan sefokus-fokus mungkin sehingga apa permasalahan yang dialami si coach ini memang bisa Ibu rasakan sendiri dan memberikan ya bantuan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan potensi atau kekuatan dari si coach itu sendiri. Kemudian saya nilai pertanyaan Ibu juga berbobot walaupun belum semua 100% ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang masih kurang. Kemudian tadi juga Ibu juga sudah mendengarkan dengan rasa. Buktinya tadi kalau seandainya Ibu tidak mendengarkan dengan rasa, tidak mungkin terjadinya diskusi ataupun terjadi senda gurau atau ketawa-ketawa kecil yang membuat suasana diskusi itu akan menjadi lebih hidup atau memang tidak satu arah saja. Kemudian untuk rencananya R-nya tadi sudah jelas Ibu sudah berulang kali menanyakan kepada si coach apa rencananya, yaitu tadi katanya membuat kesepakatan, lalu yang paling dekat ini adalah dengan cara memanggil si orang tuanya, karena itu adalah cara yang paling efektif yang akan dilakukan ke depan, terutama menjelang ya setelah apa ini ya, setelah liburan ini. Kemudian coach juga menanyakan upaya lain yang bisa ditempuh selain apa yang sudah dilaksanakan. Kemudian
Coach juga berulang kali menanyakan siapa pihak lain yang mungkin bisa juga dilibatkan selain yang pihak-pihak yang sudah dilibatkan sebelumnya. Dan terakhir, Coach juga sudah berhasil memberikan ya pertanyaan kepada si coachnya sehingga si coachnya bisa menarik kesimpulan terhadap masalah apa yang sudah dia alami dan bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan aset atau kekuatan yang ia miliki. Saya rasa sudah lengkap tahapannya, tinggal kita melatih berlatih terus sehingga apa ketika kita sudah terlatih pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan mengalir seperti perbincangan seorang coach dan coach tadi. Itu hasil pengamatan dari saya. Kemudian kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terhadap hasil pengamatan saya tadi? Mungkin ada yang ingin Ibu tambahkan? Silakan Ibu Sri Amelia. Terima kasih Pak Irfan ya, Bapak telah sangat detail ya dalam mengamati kegiatan supervisi kita ya. Saya merasa Bapak memang betul-betul ingin memberikan solusi yang terbaik sebagai bagian daripada refleksi diri saya untuk kedepannya mungkin lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih mungkin Pak Irfan atas pengamatannya. Oke, memang yang bisa memberikan umpan balik ya otomatis adalah bukan diri kita, karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dari bantuan orang lain, atau kalau dalam istilahnya ya umpan balik atau blind spot, hal-hal yang memang tidak bisa kita amati sendiri tetapi kita butuh bantuan orang lain untuk melihat. Kira-kira Ibu setelah melakukan kegiatan fasilitasi ini, bagaimana ya saya tanyakan lagi bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu sudah puas dengan apa yang sudah Ibu capai dari hasil kegiatan coaching tadi? Kalau yang untuk kegiatan coaching tadi, saya merasa bahwa memang ada peningkatan ya Pak ya, dari sisi saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya daripada yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sebagaimana yang Pak Irfan sampaikan juga bahwa semakin sering kita berlatih, semakin sering kita gunakan kegiatan coaching dengan pendekatan baik itu Tirta dan juga Grow dan lain sebagainya, maka akan semakin memudahkan kita seperti itu. Gitu, untuk pertanyaan terakhir Bu, apa yang menurut Ibu yang baik yang harus Ibu pertahankan atau tingkatkan lagi, dan apa yang mesti Ibu ya tinggalkan dan seharusnya tidak terulang lagi ke depannya? Oke Pak, mungkin yang perlu terus saya pertahankan adalah hadir seutuhnya ya, mindfulness ya, karena apapun kegiatan yang kita lakukan yang paling diharapkan itu adalah kita hadir seutuhnya, apalagi dalam kondisi coaching ini di mana memang coach kita itu kan datang ke kita itu memang dia betul-betul pengen mencurahkan pikiran dan dia berharap sesuatu gitu dari pertemuan itu agar tidak sia-sia. Jadi mungkin yang perlu saya pertahankan itu adalah mindfulness saya ketika menghadapi si coach. Terus yang perlu saya tingkatkan mungkin yaitu tadi Pak Irfan, kalau tadi saya merasa kok saya tidak melibatkan, tidak mencoba mengeksplor peran masyarakat dan lain sebagainya, mungkin untuk ke depan saya harus bisa melihat suatu permasalahan yang dihadapi coach itu lebih menyeluruh lagi, mungkin itu Pak Irfan. Oke, untuk kesimpulan kira-kira ada yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Sangat membantu ya Pak ya kegiatan supervisi yang kita lakukan ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Irfan atas keluangan waktunya memberikan masukan-masukan kepada proses coaching yang saya lakukan. Semoga supervisi ini ke depan dapat terus berjalan dan menjadi sarana bagi refleksi ya, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Irfan. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan dalam kegiatan fasilitasi supervisi pada siang hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat. Saya mungkin ada kegiatan lain yang ingin saya laksanakan. Mungkin Ibu juga ada kegiatan lain.
sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga ke depan akan lebih bagus dan lebih bagus lagi, karena ini ada supervisi ini merupakan kegiatan evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Terima kasih Bu Sri, saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.